Cristiano Ronaldo dan anaknya kini sama-sama berada di klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr. Dikabarkan Al Nassr telah mengontrak putra Cristiano Ronaldo dan masuk di tim U15 mereka. Dilansir dari Ariadia via Sportible, mengeklaim Al Nassr telah mengambil alih Cristiano Ronaldo Junior. Bocah 13 tahun itu juga telah diberikan nomor punggung 7 yang ikonik dari nomor punggung yang sama dengan ayahnya untuk Al Nassr atau selama karirnya sejauh ini. Cristiano Ronaldo Junior sendiri sudah mulai berlatih dalam beberapa harinya bersama Al Nassr U15. Cristiano Ronaldo menjadi pioner kedatangan bintang-bintang dunia yang hijrah ke kompetisi Arab Saudi. Pemain asal Portugal itu pada awalnya bergabung dengan Al Nassr setelah menyudahi kerjasama dengan Manchester United akhir tahun lalu. Kepindahannya ke Arab Saudi mendorong sejumlah bintang top lainnya untuk pindah dari Eropa ke Timur Tengah, seperti Karim Benzema, Neymar, dan Riyad Mahrez juga ikut pindah. Klub-klub yang didukung kerajaan Arab Saudi seperti Al Ittihad, Al Hilal, dan Al Ahli telah merekrut banyak pemain. Adapun Al Nassr mengandalkan pemain berusia 38 tahun tersebut dan kini disusul putranya. Ronaldo akan bertemu kembali dengan putranya di tim yang sama. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu mengatakan kepada Al Nassr bahwa dia ingin menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027 saat usianya sudah berkepala 4. Potensi perpanjangan kontrak akan memungkinkan dia untuk mewakili Portugal di Piala Dunia lainnya yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026. Saya selalu punya sesuatu untuk dibuktikan ketika kami tak punya apa-apa untuk dibuktikan. Itu adalah tanda bahwa kami sudah mati seumur hidup. Setiap tahun saya selalu punya sesuatu untuk dibuktikan. Membuktikan bahwa saya dapat memberikan contoh umur panjang. Pada usia 38,5 tahun, saya pikir saya masih akan melakukan hal-hal yang sangat menarik. Gol, assist, persiapan yang baik dalam seleksi, menjalani fase kualifikasi yang baik, turnamen yang bagus, dan terus melakukan apa yang telah saya lakukan dalam 21 tahun karir saya, kata Cristiano Ronaldo belum lama ini. Saya akan terus menikmatinya dengan cara yang sama. Saya masih merasa berguna dan baik. Mereka terus menikmati sepak bola. Itulah hal yang paling saya sukai, tutup Ronaldo. Di sisi lain, anak Cristiano Ronaldo Junior dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan Al Nassr U13. Cristiano Ronaldo Junior memang selalu mengikuti jejak sang ayah. Ia pernah menjadi bagian dari Akademi Real Madrid, Juventus, dan Manchester United saat CR7 bermain untuk klub-klub tersebut. Kini pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo Junior telah bergabung bersama klub yang sama dengan ayahnya, yakni Al Nassr. Cristiano Ronaldo Junior menandatangani kontrak dengan Al Nassr U13, kata Fabrizio Romano di media sosial Twitter pribadinya. Anak tertua dari peraih Ballon d'Or 5 kali itu akan mengenakan nomor 7 di Al Nassr. Ini merupakan nomor yang identik dengan Ronaldo. Perjalanan karir Cristiano Ronaldo Junior sejatinya masih panjang. Oh,
Namun bocah berumur 13 tahun itu memiliki ambisi untuk mengikuti kesuksesan Ronaldo. Ronaldo berkelimang kesuksesan di pentas sepak bola. Beragam trofi bergengsi Eropa sudah pernah diraih seperti Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Pemain berusia 38 tahun itu juga berjaya di level internasional, seusai menangi Euro 2016 bersama timnas Portugal. Anak saya bilang, "Ayah, tunggu beberapa tahun lagi, saya ingin bermain dengan ayah." Ucap Ronaldo pada tahun 2022, dikutip dari Talksport. Putra Cristiano Ronaldo langsung menjadi starter dan mendapatkan pujian selangit saat menjalani debut bersama tim muda Al Nassr. Cristiano Ronaldo Junior baru saja menjalani debutnya untuk tim muda Al Nassr. Laga debut Cristiano Ronaldo Junior terjadi dalam kompetisi U13 Liga Arab Saudi antara Al Nassr dan Al Qadsiyah. Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo Junior menggunakan nomor punggung 7 dan langsung menjadi starter. Dia ikut membawa Al Nassr U13 berhasil menang besar 6-0 atas Al Qadsiyah. Namun putra Cristiano Ronaldo tak mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Meski demikian, Cristiano Ronaldo Junior tetap mendapatkan pujian selangit dari Al Nassr. Dalam dua akun Twitter berbeda, klub berjulukan Faris Nas itu memberikan pujian selangit kepada Cristiano Ronaldo Junior. Pada akun berbahasa Arab, Al Nassr menyebut Cristiano Ronaldo Junior sebagai anak singa. Anak singa ini berasal dari singa itu, cuit akun Al Nassr. Yang mana kalimat itu bermaksud jika sang anak memiliki kemampuan seperti ayahnya. Tentu, bergabungnya sang anak ke tim yang diperkuat oleh sang ayah akan membuat Cristiano Ronaldo Junior sangat bangga. Sebab Ronaldo akan memiliki the next dirinya, yang tentunya memiliki bakat yang langsung turun dari darah dagingnya sendiri. Setelah itu, Cristiano Ronaldo Junior berhasil membawa timnya Al Nassr U13 kembali meraih kemenangan. Seperti ayah, seperti anak. Cristiano Ronaldo Junior selalu bersinar bersama tim U13. Dirinya berpartisipasi dalam pertandingan mereka dengan meraih kemenangan 4-1 melawan Al-Fatih U13. Cristiano Ronaldo Junior sukses jadi pencetak gol pembuka lewat penalti di babak kedua. Bocah yang juga dijuluki Cristiano itu kemudian berubah menjadi singa yang ganas. Kedua gol yang dicetak oleh Cristiano Junior dirayakan sebagaimana mestinya oleh sang ayah dengan menirukan ucapan siu yang diikuti oleh rekan setimnya tersebut sembari merayakan gol kemenangan Al Nassr U13 tersebut. Pada laga terakhirnya, Cristiano kembali menjadi sorotan karena aksinya bersama tim junior tersebut. Jadi percaya menjadi Algojo free kick tim junior. Meski terlihat sama tekniknya, jadi percaya menjadi Algojo free kick tim junior. Meski terlihat sama tekniknya, Cristiano Junior mungkin masih belum setenang sang ayah. Dengan bergabung Al Nassr U13, mimpi Cristiano Ronaldo Junior bermain bareng sang ayah tentunya semakin dekat. Sang putra sulung pernah mengutarakan impian untuk bermain di laga resmi bersama sang ayah. Cristiano Ronaldo Junior memang diketahui mewarisi bakat sepak bola dari ayahnya, Cristiano Ronaldo. Ini bisa dilihat sebagai satu langkah lebih dekat untuk Cristiano Junior yang pernah mengutarakan keinginannya agar bisa bermain bersama sang ayah suatu hari nanti.